Pemirsa, kegiatan di tengah masyarakat mulai dilakukan pelonggaran dikarenakan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi mulai membaik dan menurun. Sehingga untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, polisi saat ini rutin melakukan patroli malam. Pelonggaran kegiatan di tengah masyarakat mulai dilakukan seiring dengan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, di tengah masyarakat Polres Muaro Jambi bersama jajarannya rutin melakukan patroli pada malam hari. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Triatmaja mengatakan bahwa dengan adanya pelonggaran kegiatan di tengah masyarakat tentunya berpotensi terjadinya tindak kejahatan pada malam hari seperti pembegalan, geng motor, illegal drilling, dan kejahatan kriminal lainnya. Sehingga pihak kepolisian Polres Muaro Jambi rutin melaksanakan patroli di beberapa titik yang dianggap rawan tindak kejahatan dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas dan kejahatan lainnya. Yang ada di kota pun kita tahu bahwa di saat ini sudah ada pelonggaran progres, pelonggaran untuk kegiatan masyarakat, sehingga banyak kegiatan masyarakat, dan otomatis kalau banyak kegiatan masyarakat, kejahatan pun akan meningkat. Kami jajaran Polres Muaro Jambi mengupayakan setiap malam untuk melaksanakan patroli rutin dan patroli Kamtibmas untuk menciptakan keamanan di masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Yuyan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah ada pelonggaran. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.